dove torniamo allora? Pada saat awal masuk dari luar itu masih kondisi normal. Nah, begitu sudah mendekati dermaga, berdasarkan setelah kita klarifikasi kepada pandu, terjadi ketidaknormal. Terjadi ketidaknormalan. Nah, ketidaknormalannya itu bahwa pada saat pilot itu meminta kapalnya berhenti dan mundur, itu mesin tidak respon. Tidak respon, jadi mesin jalan terus. Nah, kita klarifikasi juga ke nakoda. Nakoda juga menyatakan seperti itu. Nah, selanjutnya dari KKM juga, karena kebetulan KKM-nya tidak bisa berbahasa Inggris, diterjemahkan oleh nakoda. Nah, setelah menurut penjelasannya, KKM mengatakan bahwa ada gangguan dari sistem pneumatik dari mesin penggerak dari kapal itu. Nah, ini yang menyebabkan kapalnya gagal berhenti. Nah, jadi ada pun di sini setelah kita klarifikasi lagi, apakah sebelum masuk itu sudah dilakukan verifikasi, ternyata kan sesuai SOP mereka di kapal, sesuai SNP-nya itu one hour notice, itu dilakukan verifikasi kondisi mesin semuanya normal. Nah, tiba-tiba setelah mendekat ke dermaga itu, ya terjadi seperti itu.